السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدت حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kunuzul hikmah, the prophetic wisdom pada bulan suci Ramadan kali ini menggali hikmah dari para teladan agung sepanjang sejarah. Dari buku yang dihadiahkan untuk amwat, untuk almarhumin. Tradisi yang baik untuk memulai menghadiahkan buku berisikan hikmah-hikmah dari para teladan atau cerita-cerita yang dapat memberikan pada kita inspirasi. Kali ini sebuah riwayat dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Bulan suci Ramadan adalah bulan ma'ruf, bulan kebaikan, bulan peribadatan dan perkhidmatan. Anil Imam Shadiq alaihissalam, Imam Ja'far alaihissalam diriwayatkan dari beliau qala man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa bi muslimin. Riwayat yang sama karena bersumber dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda, barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk di antara golongan kaum muslimin. Sebagaimana yang Imam Ja'far sampaikan ini, falaisa bi muslimin. Ia tidak termasuk muslim. Dan yang kemudian Imam Ja'far tekankan, ma qada muslimun hajatan illa nadahu Allah tabaraka wa ta'ala alayya tawaba. Tidaklah seorang muslim menunaikan atau membantu hajat seorang saudara muslim lainnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala akan berkata alayya tawaba, pahalamu ada padaku, ada di sisiku, dan aku tidak ridho surga tanpa kehadiranmu. Anil Imam Shadiq alaihi salatu wasallam, masih dari riwayat Imam Ja'far, tanafasu fil ma'rufi li ikhwanikum, bersegeralah dalam berbuat baik pada sesama saudaramu, pada saudara-saudaramu itu. Wa kunu min ahli, jadilah kalian orang-orang yang berbuat baik, jadi ahli kebaikan. Fa inna lil jannati baban yuqalu lahu al ma'ruf, karena di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu al-ma'ruf. Yang menarik, la yadkhuluhu illa man istana al-ma'ruf fil hayati dunya, tidak akan masuk ke dalam surga melalui pintu al-ma'ruf itu kecuali mereka yang berusaha untuk berbuat kebaikan selama kehidupan dunia. Wa innal 'abda la yamshi fi hajati akhihi al-mu'min, dan kalau seorang hamba berjalan melangkahkan kakinya untuk memenuhi keperluan seorang saudaranya yang beriman,
fayuwakilullahu azza wa jalla bihi malakain. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan dua pendamping baginya, yaitu dua malaikat, wahidun an yamini wa akhirun an shimali, yang satu di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kiri. Dan apa yang dilakukan oleh kedua malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ini sepanjang jalan ketika seorang mukmin berada dalam upaya untuk memenuhi keperluan sesama saudaranya, kedua malaikat ini beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohonkan ampunan bagi hamba itu. Jadi Imam Ja'far alaihissalam mengisahkan bagaimana setiap langkah kaki kita dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan sesama saudara kita, pada setiap saat itu ada dua malaikat di kiri dan kanan yang Allah Ta'ala tugaskan mendampingi kita, dan kedua malaikat itu beristighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita. Ini ganjaran teramat besarnya dari berbuat baik pada sesama. Yad'uan lahu biqada'i hajati, bukan hanya kemudian beristighfar, kedua malaikat ini juga memohonkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar hajat, keperluan dari orang yang sedang berjalan untuk membantu sesama saudaranya ini agar diijabah, dikabulkan, dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, agar sekiranya kita ingin hajat kita dipenuhi Allah Subhanahu wa taala, bergeraklah ajak sesama saudara kita, karena ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan memohonkan ampunan untuk kita dan memohonkan bagi kita pemenuhan hajat kita. Bukan hanya itu, kemudian Imam Ja'far Shadiq alaihissalatu wassalam, dan menurut saya ini kalimat kunci, wallah, kemudian Imam Ja'far alaihissalatu wassalam menggunakan kata sumpah, wallah, demi Allah, wallah la Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayangkan besarnya makna dari perkhidmatan seorang mukmin kepada saudaranya. Bukan hanya Imam Ja'far alaihissalatu wassalam memulai dengan kata sumpah, wallah, demi Allah, yang disampaikan oleh seorang teladan agung dengan menyebut nama Allah jalla jalaluh. Bukan hanya itu, kemudian Imam Ja'far alaihissalatu wassalam melanjutkan, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asar bihajatil mu'min ila wasalata ilaihi min sahibil hajah. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih bahagia daripada mukmin yang kau penuhi hajatnya dan ia bahagia. Baginda Nabi lebih berbahagia bahkan dibandingkan saudara kita yang hajatnya kita penuhi. Jadi ketika saudara memenuhi keperluan sesama saudara, saudara membahagiakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi jauh lebih bahagia dari kebahagiaan yang saudara bantu itu. Kalau kita memberikan sesuatu lalu saudara kita tersenyum bahagia, baginda Nabi jauh lebih bahagia dari itu. Dan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai penutup hari ini, man qada li akhihil mu'min hajatan kana kaman Allah dahra. Barang siapa yang memenuhi keperluan seorang mukmin, ia seperti orang yang menghabiskan hidupnya dalam beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita semua di bulan suci dan pada bulan-bulan lainnya menjadi orang-orang yang bahagiakan sesama kita dengan memenuhi keperluan mereka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين. Para pemirsa Hadid TV yang saya cintai, para pecinta Ahlul Bait salamullahi alaihim ajma'in,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya dalam perbuatan dosa kita bisa mengkategorikan dosa-dosa itu dalam tiga kategori. Satu, dosa yang melanggar hak Allah. Yang kedua, dosa karena kita melanggar hak-hak manusia. Dan yang ketiga, ada dosa yang melanggar hak Allah dan hak manusia sekaligus. Untuk semua hak-hak yang kita langgar itu, kita hanya bisa memperoleh tebusan atas dosa-dosa itu dengan istighfar apabila kita kembalikan hak-hak itu. Kita tunaikan utang-utang kita kepada Allah, utang kita kepada manusia, dan utang, terutama utang yang pada saat yang sama, utang Allah dan utang manusia sekaligus. Utang kepada Allah misalnya puasa, haji, zakat, dan kewajiban-kewajiban ibadah lainnya. Utang kepada manusia ialah misalnya menjaga kehormatan dia, memelihara hak dia untuk dimuliakan sebagai makhluk Allah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, laqad karamna bani Adam. Ketika kita merendahkan dia, ketika kita menghinakan dia, kita melanggar hak dia, hak sebagai manusia. Banyak orang beranggapan bahwa ada amal-amal yang bisa menebus dosa-dosa kita dengan ringan. Misalnya ada orang berkata bahwa kalau kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah ampuni dosa-dosa kita walaupun besarnya, walaupun banyaknya sebanyak buih di lautan. Emang ada hadisnya seperti itu? Atau barang siapa yang pergi haji, kemudian ia kembali ke tanah airnya, ia akan kembali dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dikeluarkan dari perut ibunya. Kayyumi waladathu ummu, dia akan kembali suci seperti bayi yang baru dikeluarkan dari perut ibunya. Jadi haji menebus dosa-dosa kita. Ada banyak lagi keterangan yang tampaknya sangat mudah. Kalau kita beristighfar gitu, maka Allah ampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun gitu. Ini adalah hadis-hadis tentang tebusan dosa. Pertanyaan kita, dosa yang mana itu yang Allah ampuni dengan cara yang mudah seperti itu? Termasuk misalnya cara melakukan sholat nisfu sya'ban, menghidupkan malam-malam seperti malam-malam Lailatul Qadar, atau seperti membaca solawat, membaca zikir yang tertentu yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Itu dosa-dosa yang mana? Apakah kalau kita menyakiti orang? Apakah kalau kita berutang pada orang? Bisakah kita menebus dosa itu dengan tadi zikir, ibadah, saum, solat, dan haji? Jawaban kita tidak. Amal-amal seperti itu hanya bisa menghapus hak-hak Allah terhadap kita. Mudah-mudahan dengan amal-amal itu Allah ampuni kelalaian kita dalam menjalankan sholat. Mudah-mudahan Allah ampuni dalam kelalaian kita untuk mengingatnya. Jadi hak-hak Allah ditebusnya lagi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memenuhi perintah-perintah ibadahnya. Itu, tapi kalau itu berkaitan dengan hak manusia,
Kita seperti kata Imam Ali, kita harus mengembalikan hak itu. Jadi kalau utang kita banyak kepada seseorang dan kita sudah mampu membayarnya, kita harus membayarnya. Dan kalau kita tidak bayar utang-utang kita ketika kita mampu membayarnya, kita berbuat zalim. Dan Allah tidak menerima taubat kita sebelum kita bayarkan utang itu. Bukan dalam salah satu hadis disebutkan kalau kita sholat di atas sajadah atau di dalam rumah yang hasil ghasab, hasil korupsi atau hasil dari mengambil hak orang lain, sholat dan ibadah kita tidak diterima di rumah itu. Istighfar kita juga tidak diterima. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, walaupun dalam istighfarnya itu ia mengeluarkan otaknya bersama linangan air matanya. Karena ia harus membayarkan dulu hak-hak manusia yang harus ia ganti. Begitu pula kalau orang durhaka kepada orang tua. Orang itu tidak memenuhi hak orang tua. Hak orang tua ialah memperoleh birrul walidain kama rabbayani shaghira, ya. Kita harus berbuat baik kepada orang tua seperti ia pernah memelihara kita dulu pada waktu kecil, dan dosa terhadap orang tua akan menghalangi istighfar kita. Betapapun istighfar kita lakukan, kalau kita tidak meminta maaf kepada orang tua, Allah tidak akan mengampuni kita. Itu mengembalikan hak orang tua. Begitu pula orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi, Allah tidak akan mengampuni istighfar kita sebelum kita memperoleh ridho dari orang yang kita zalimi. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wa ali bersabda, ghibah, mempergunjingkan itu, dosanya lebih besar daripada zina. Karena berzina, semata-mata berzina, itu adalah melanggar hak Allah. Allah melarang kita berbuat zina. Tapi kalau dalam zina itu ada juga pengkhianatan terhadap pasangan kita, maka dosanya itu masuk kelompok yang ketiga, yaitu dia melanggar hak Allah dan melanggar hak manusia. Ketika kita juga menyakiti orang lain, kita melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, alladzina yu'duna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'adda lahum azaban mubina, alladzina yu'duna al mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Jadi orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman sama dengan menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Allah siapkan azab yang pedih bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, bukan karena dosanya. Mungkin ia menyakitinya karena paham yang beda. Mungkin ia menyakitinya karena tidak setuju dengan keyakinannya. Mungkin ia menyakitinya karena kemiskinannya atau karena kerendahan derajatnya. Maka istighfar kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta maaf kepada mereka. Di situ kita melanggar hak Allah, yaitu tidak boleh menyakiti sesamanya. Pada saat yang sama kita melanggar hak Dia untuk memperoleh perlakuan yang baik dari kita. Jadi itu syarat-syarat istighfar yang 6 yang dijelaskan oleh Imam Ali, membuat istighfar itu tidak seringan seperti yang kita percayai selama ini. Wa ma taufiqihi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih indah yang engkau semai.